Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai guys, hai semua. Saya harapkan anda semua dalam keadaan yang baik dan keadaan yang sihatlah. Semoga usaha anda dipermudahkan rezeki. Dan terima kasih sebab sudi tengok video ni. Okay, untuk video kali ni saya sebenarnya nak ceritalah bagaimana pengalaman kita kita rakyat Malaysia untuk solat Jumaat pada pada 12/6. Jadi saya buat video ni untuk kongsi pengalaman bagaimana solat Jumaat pada 12/6 ni, di mana kerajaan telah membenarkan untuk kita solat Jumaat di masjid dan beribadah di surau lah. Dan kalau anda semua ada pengalaman anda tersendiri, boleh share kepada semua dekat ruangan komen. Okay, video ni bukan untuk saya share pengalaman saya je lah. Maknanya anda semua yang tengok video ni, anda boleh share juga dekat bawah. Okay, sama-sama kita memenuhi ruangan komen tu dengan share-share pengalaman kita pada hari ni. Okay, tujuan video ni dibuat pertama sekali saya belum merasai apa yang bagaimana kita semua ni sekarang ni telah baru nak merasai telah pula. Baru nak merasai bagaimana norma baharu solat Jumaat. Sekarang sebelum ni tiada perkara yang akan dilakukan seperti mana pada 12/6 ni. Jadi apa yang saya nak cerita pada hari ni mungkin pengalaman baru bagi saya sendiri dan mungkin pengalaman baru juga bagi anda. Okey. Sekarang ni saya tengah rakam sebelum saya pergi ke surau lah. Maknanya dalam pukul 11 lebih pagi. Okey. Dan baru saja tadi ada kampung lah kita panggil ketua di tempat saya ni, dia ada hantar satu surat. Mana surat ni dia akan ada nombor ni kampung saya lah, dia ada nombor dan dia macam surat untuk setiap lelaki yang layak pergi ke solat Jumaat dekat surau tu, dia akan bagilah setiap rumah. Dan untuk pengetahuan, kapasiti untuk solat Jumaat tu 1/3 daripada kapasiti yang boleh dibenarkan dalam masjid tu. Macam sebab saya ada dengar masa pengumuman itu, dikata kalau 1000 orang ada dalam tu, 1/3 daripada kapasiti surau tu, bermakna hanya 333 jemaah yang dibenarkan untuk solat Jumaat dalam satu-satu masa lah. Okay, kita berbalik pada ni, apa yang dibagi tadi, dia ada bagi macam surat jemputan lah. Lepas tu dia ada tulis nombor ni mewakili penduduk dekat kampung saya ni lah. Dan suhu dekat surau tu, masjid tu kita ambil, dan dia akan tulis ini jemputan solat Jumaat lima. Dan ni cop kampung, cop masjid, kita akan tulis nama saya, nombor telefon dan tarikh pada hari ni dan masa sepatutnya saya pergi sejam lebih awal. Dan ni tempat ni masjid lah, dan ni ada beberapa arahan yang perlu saya patuh. Dan dia kata bukan dari PUI atau PUS COVID-19. Lepas tu yang kedua, telah berwuduk. Yang ketiga, memakai penutup hidung dan mulut, membawa sejadah sendiri dan hadir ke masjid dalam tempoh 1 jam awal sebelum diazankan. Jadi mana-mana siapa yang sebelum ni datang lewat ke masjid, sekarang ni kena datang awal. Okay, dan nak datang ke masjid pun dia kena tengok jugalah. Maknanya kalau kita ni bebas daripada penyakit yang ni, kita boleh pergilah. Kalau kita ada sebelum ni, kita dah macam suspek ke apa semua, lebih baik kita quarantine diri kita di rumah lah. Dan yang kedua, kita kena berwuduk. Dan yang ketiga, memakai penutup hidung dan membawa sejadah sendiri. Digalakkan membawa sejadah sendirilah. Dan saya tidak pasti, lain negeri mungkin lain cara dia, ataupun lain kampung mungkin lain cara dia lah. Tapi bagi saya, cara ni mungkin lebih efektif lah. Sebabkan dia menjimatkan masa. Okay, kalau korang bayangkan, kalau ada 100 ataupun 200 jemaah yang nak solat Jumaat pada satu-satu tempoh, jadi memakan masa jugalah. Walaupun digalakkan awal 1 jam untuk ke masjid tu lah, cuma cara-cara ni mungkin lebih
lebih mencepatkan lagi lah pergerakan masjid, pergerakan jemaah untuk ke masjid lah, bukan pergerakan masjid, okay. Lepas tu ia sebenarnya memudahkan lagi AJK-AJK masjid untuk susun atur jemaah nanti lah. Ataupun nanti mungkin ada tanda-tanda pakah apa semua tu, saya tak tahulah. Nanti saya pergi ke masjid, saya boleh cerita balik. Lepas ni saya akan sambung, okay? Lepas solat jemaah tu nanti balik, saya akan sambung balik, saya akan cerita, okay? Jadi saya rasa setakat ni dulu saja video sebelum ni, sebelum nanti semasa saya tidak akan lakanlah, cuma selepas tu saya akan cerita kepada anda semua, okay? Stay tuned, jangan pergi ke mana-mana. Assalamualaikum guys. Sekarang ni sudah pukul 1.45 ni. Alhamdulillah lah telah siap sembahyang solat jemaah di masjid. Dan syukurlah sebab saya diberi kesempatan untuk solat jemaah di masjid. Dan ada jugalah yang tidak dapat pergi kan, sebabnya ikut kapasiti masjid dan ikut kampung tu lah. Kalau ramai sangat penduduk, mungkin dia bahagi-bahagilah. Okay, dan saya cabut dulu lah. Dan kalau pun nak pergi ke masjid tu, kena pakai ni lah, mask dengan bawa sejadah sendiri lah, digalakkan bawa sejadah sendiri. Dan saya nak minta maaf lah kalau ada saya sebut perkataan surau, tapi sebenarnya masjid. Nanti korang pandai-pandai lah bezakan sendiri, okay? Dan untuk video ni saya nak cerita bagaimana pengalaman saya lah, daripada saya pergi ke masjid, semasa di masjid dan setelah sembahyang tu balik ke rumah lah. Okay, saya keluar tadi dalam pukul 12.30 tengah hari gitulah. Saya ingatkan saya ni antara orang yang terawal lah pergi. Sampainya dekat masjid, memang dia akan tutup lah pintu pagar yang tidak berkenaan tu, pintu pagar belakang, tepi yang tidak berkenaan. Dia akan buka pintu pagar pertama je lah, dia buka untuk jemaah masuk melalui pintu tu je lah. Saya sampainya di masjid, hampir separuh daripada masjid dah penuh. Saya ingatkan saya ni antara yang terawal lah, sebabnya dia digalakkan sampai 1 jam awal kan. Jadi tak apalah, biarlah. 12.30 pun mungkin setelah saya sampai, saya parking motor. Dan dia ada bahagilah ruangan untuk masuk dan ruangan untuk keluar nanti. Dia, setelahnya saya sampai di masjid tu kan, ada saya bagi tahu pada awalnya ada surat jemputan tu. Okey, untuk surat jemputan tu tadi ada pengurusan masjid bagi tahu. Surat jemputan tu mungkin pada Jumaat kali ni dia akan bagi kepada orang yang perlu dahulu. Maknanya contoh kawasan A dahulu, kawasan A, kawasan B. Nanti Jumaat depan mungkin dia akan bagi kepada kawasan C dan D. Dia buat, dia kata buat sistem penggiliran lah. Dan dia bagi tahu janganlah terasa hati, mungkin ada jemaah yang tak dapat pergi pada Jumaat kali ni, jangan terasa hati, dia kata. Dan mungkin insyaAllah kesempatan yang lain, minggu depan ke, mungkin orang lain pula pergi. Dia kata pergi-pergi gitulah. Okey, sampainya saya di sana, ada anggota rela lah yang jaga. Anggota rela 2-3 orang jaga. Lepas tu dia suruh saya bagi surat tu dekat AJK Masjid. AJK Masjid akan cek suhu. Lepas cek suhu, dia suruh masukkan dalam tabung tu. AJK Masjid yang menjaga tempat tu, yang suruh kita duduk di tempat-tempat yang tu lah. Dan sah, maknanya untuk setiap baris-baris tu dia dah bagi, dia kata dia dah buat saltik, dia buat tanda-tanda-tanda. Maknanya kita kena duduk antara jarak-jarak social distancing, 1 meter 1 meter, jauh-jauh lah. Maknanya bukan dekat-dekat lah. Kalau sebelum ni kita pergi masjid, kita pakai duduk je rapat-rapat lah. Jadi dok-dok begitu. Jadi dia buat social distancing, maknanya kita duduk antara jarak-jarak. Okey, untuk duduk jarak-jarak tu, kita duduk. Dan setiap setelah duduk tu, maknanya akan ada khutbah, khutbah apa semua. Cuma dijalankan pada waktu yang sangat cepat. Dalam setelah masuknya solat waktu zuhur, muazzin yang azan. Lepas tu khutbah apa semua, khutbah dalam 7 minit je,
7 minit. Tapi tadi saya rasa tak sampai dalam 7 minit pun, mungkin dalam khutbah pertama tu dalam 3 minit lebih sikit. Lepas tu baca doa, khutbah yang kedua, lepas tu solat. Simple je, maknanya cepat. Memang dia, dia kalau boleh dia kata nak buat dalam kadar yang cepat, supaya tidak melengahkan masa. Lepas solat tu, lepas solat baca wirid sikit, doa sikit, lepas tu habis terus balik. Dan masa bangun tu kena jarak-jarak lah, bukan terus keluar tu pusu-pusu. Maknanya ada jarak-jarak, so tu paling gitu je. Maknanya kalau sebelum ni kan mungkin ada yang sampai lewat pun boleh masuk. Tapi tadi saya ada tengok yang sampai lewat dia tidak dibenarkan masuk dan terus balik. Maknanya kena balik lah, tak ada boleh masuk pergi solat apa semua dah. Maknanya dah dia bagi tahu dah, maknanya dia kata sebelum azan waktu tu kena ada di masjid. Jadi siapa yang sampai lambat tu minta maaf lah, tak boleh masuk lah. Tapi mungkin kita senuzon, saya senuzon, mungkin dia ada kerja ke apa ke yang melewatkan kedatangan dia ke masjid, saya tak tahu lah tu. Jadi begitulah sedikit pengalaman yang saya rasa baru bagi saya. Antara yang barunya mungkin sampainya di masjid kena cek suhu apa semua. Yang kedua, jarak-jarak antara kita agak jauh-jauh lah, social distancing yang tu. Lepas tu yang ketiganya yang paling saya rasa baru bagi saya, khutbah, antara khutbah ke khutbah pertama yang kedua, khutbah yang kedua tu memang cepat sangat lah. Maknanya yang dalam 7 minit gitu je, itu antara perkara yang baru lah. Dan saya rasa inilah antara pengalaman yang sangat bahagia yang saya dapat rasa lah. Sebab mungkin pada masa yang dibenarkan ni, 12 bulanan ni, mungkin ada orang yang tak dapat pergi ke ke masjid dan mungkin tak dapat rasa lagi. Dan saya dapat rasa dahulu. Mungkin nanti kalau korang yang pergi pada hari ni, kalau nak share pengalaman korang, boleh share kat orang dan komen kat bawah. Jadi akhir kata daripada saya, kita kena bersyukurlah apa yang kita dapat ni. Kita kena bersyukur. Mungkin apa yang kita rasa ni tak pernah kita rasa sebelum ni. Faham maksud saya? Sebelum ni kita macam nak pergi ke masjid, nak pergi solat Jumaat, kita main pergi je lah. Tak adalah kena cek suhu apa semua. Jadi ni pengalaman baru bagi saya. Maknanya kita dalam setiap masa ni kita kena rasa bersyukur lah. Sebabnya setiap saat yang kita lalui tu, mungkin saat tu saat yang berharga pada dalam hidup kita. Sebab perkara yang baru ni, perkara yang kita lalui hari-hari ni, mungkin akan ada kelainan sedikit. Macam hari ni lah, ni lain daripada yang lain kan? Lain daripada yang lain. Sebab sebelum ni lain, ni lain. Mungkin masa-masa akan datang lain. Jadi kita kena sentiasa bersyukur dan kita tempuhi dengan rasa sabar, rasa nikmat dalam kita beribadah di masjid, di surau ke ikutlah. Jadi saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya pada hari ini. Mungkin anda semua ada perkongsian anda sendiri, anda boleh share kat orang komen. Kalau suka boleh like video ni dan kita jumpalah dengan video dan lain hari. Dan satu lagi saya terlupa, setakat pemerhatian saya tadi, saya tengok tiada langsung kanak-kanak yang dibawa oleh bapa. Dan majoriti tadi yang berusia 15 tahun ke atas, maknanya 16 tahun, 17 dan yang ke atas lah yang ada tadi. Jadi setakat tu sajalah saya rasa video saya pada hari ni. Assalamualaikum, kita jumpa dalam video lain hari. Bye bye.